Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Muhammad daripada College Community Pasir Salak. Sekarang saya berada di Perpustakaan College Community Pasir Salak. Hari ini saya ingin menceritakan ulasan buku berkaitan Fadilat Sedekah, Kelebihan Sedekah Jilid 1 dan 2, yang mana kalau tengok dari segi warna buku ini adalah warna krim dan juga warna coklat. Okay. Buku ini dikarang oleh Syaitul Hadith Hadrat Maulana Muhammad Zakaria Rahimahullah, yang mana mengandungi dua jilid, jilid 1 dan jilid 2. Okay. Dan diterbitkan oleh Kelang Book Center, dan tahun diterbitkan adalah pada tahun 2007, yang merupakan ini adalah edisi diperbaharui pada tahun 2007. Mempunyai bilangan muka surat sebanyak 1127 muka surat, yang mana jilid pertama mengandungi 154 muka surat dan juga jilid kedua mengandungi 573 muka surat. Buku ini menceritakan 7 fasa. Fasa pertama menceritakan tentang kelebihan bersedekah, fadilat bersedekah dan juga fadilat kelebihan membelanjakan harta di jalan Allah dengan mengemukakan dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis. Fasa kedua mencela tentang kebakhilan, dan fasa ketiga tumpuan khas terhadap silaturahim, yang mana silaturahim ini kita boleh jalinkan melalui sedekah, dan juga silaturahim ini juga akan membuatkan kita, sedekah kita dicela kerana kita mempunyai rasa menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Fasa keempat adalah kewajipan zakat dan kelebihannya. Fasa kelima, amaran terhadap yang tidak menunaikan zakat, dan itu merupakan jilid yang pertama dalam buku ini. Manakala jilid kedua mengandungi fasa keenam, iaitu mengenai zuhud, kehidupan yang sederhana dan juga kanaah, kepuasan dengan memiliki yang sedikit. Dan fasa ketujuh adalah menceritakan cerita-cerita mereka yang hidupnya dalam zuhud dan membelanjakan harta pada jalan Allah. Dan kelebihan buku ini, walaupun ditulis oleh penulis, tetapi ia juga disemak oleh ulama yang tersohor, iaitu Ustaz Tengku Muhammad daripada Madrasatul Quran Kuban Bujuk, Kuala Terengganu. So itu saja ulasan saya pada hari ini. Moga kita jumpa lagi di lain kali untuk ulasan yang selanjutnya. Itu saja daripada saya, Muhammad Azhar Muhammad dari Perpustakaan College Community Pasir Salak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.